Perhatian publik pada kasus produksi film dewasa juga kian meningkat drastis setelah polisi menggerebek rumah produksi film dewasa di mana 5 orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Maka Selasa 19 September kemarin, polisi memeriksa para pemeran yang diduga terlibat dalam film tersebut. Dari 11 talent wanita yang diperiksa sebagai saksi, kehadiran sosok VV paling banyak disorot. Maaf ya, permisi. Gimana siap diperiksa hari ini? Suasana pemeriksaan VV dan F pun berlangsung cukup lama. Pemeriksaan yang dimulai dari pagi hingga selesai saat malam hari itu membawa VV dan F keluar dengan ekspresi khawatir. Benarkah VV dan F usai dicicar puluhan pertanyaan penyidik pria peran dan dugaan keterlibatan mereka dalam produksi film tersebut? Saya hanya memenuhi panggilan dari Polda yang pertama ya. Untuk jelasannya bisa tanya langsung ke penyidik. Berapa pertanyaan, Pak? Ya, berapa? 30 pertanyaan. Oh, iya. Ya, semua aman. Dibayar berapa, Mbak? Tanya langsung ke penyidik. Alhamdulillah, kita lancar, kita penyidik juga enak, gimana ke depannya ini harus segala macam. Tapi ya, terima kasih banyak ya. Oke, thank you, itu aja kali ya. Sekitar kurang lebih 40 pertanyaan. Putar apa aja? Tentang film sih. Tentang film-film itu aja sih. Itu belum bisa kita bilang berapa filmnya gitu ya. Yang penting ya saya satu-satu rumah. 11 tahun pria, kurangi wanita. Yang diantaranya adalah, yang hadir pada hari ini adalah 8 orang dan 5 orang talent pria, yang hadir 4 itu dalam kapasitas sebagai saksi. Dalam kapasitas sebagai saksi yang merupakan saksi fakta, ya, sehingga mereka dimintai keterangannya dalam kapasitas untuk menguak kedalaman fakta peristiwa yang terjadi terkait dengan dugaan tidak pidana terjadi. Di hari yang sama, para saksi lain diantaranya CN, M dan BP juga diperiksa. Namun yang mengejutkan, dari seluruh pengakuan, hampir semua mengaku dijebak oleh pelaku I yang diduga sebagai produser film dewasa. Saya nggak tahu ya. Tawarinya gimana? Intinya ditawarin, saya pikir kayak film pintu berkah gitu. Tidak, adegan biasa aja. Yang bilang porno itu enggak, itu bukan porno. Tidak ada adegan sama sekali. Dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi dia suruh main di situ. Dibayar cuma dibayar 1 juta rupiah dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Karena memang dipastikan memang ditawarkan sama Om Irwan ya, Irwan Syah. Jadi semuanya memang disuruh dan dipaksa sama Irwan Syah. Masuk ke domain publik dan meresahkan secara moral, produksi film dewasa yang melibatkan sederet publik figur, diantaranya artis, model, hingga selebgram, kini terus diusut aparat. Tak hanya talent-talent wanita, polisi juga memanggil 8 talent untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Lantas, itu artinya akan ada tersangka baru nantinya? Dan seperti apa pembelaan para saksi yang mengaku sebagai korban? Saya menegaskan di sini, saya merasa jadi korban karena ada penipuan dari produser itu yang menjadikan legal ternyata ilegal. Justru saya sebagai pemain di sini shock, kaget ini bisa menjadi perkara karena ya itu tentu tadi produser menjanjikan legal ternyata ilegal gitu ya. Kita juga dibilang ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Nah, dia bilang ini berbadan hukum, legal, jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita coba digiring ini, opininya ini legal. Lo gak usah takut mainin film-film ini ya. Seperti itu sih, tidak sevulgar mungkin gitu. Cuman memang daerah-daerah sensitif memang tidak ada, itu semuanya trik-trikan aja, gitu aja sih. Kalau untuk bayaran sih, saya gak bisa nyebut ya gitu. Cuman memang kalau yang kemarin itu sekitar 10-15 juta, itu enggak. Nanti kita akan lihat dalam pesan gelar perkara yang kita lakukan setelah nanti pemeriksaan ahli kita lakukan dan kemudian nanti kita akan lakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum apakah para saksi yang kita lakukan pemeriksaan ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas pertimbangan dua alat bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik. Ironis memang. Tak disangka, kasus produksi film dewasa ini juga menyeret nama seorang komedian dan artis sinetron.
Selasa kemarin, komedian berinisial UR juga ikut diperiksa sebagai saksi. Namun yang membuat publik terbelalak, UR mengaku terpaksa mengambil tawaran tersebut walau dibayar Rp500.000. Nggak ada, karena gue itu Pak, karena gue improvisasi, nggak ada skenarionya. Jadi gue kejebak kayak seperti itu. Iya. Abang dibayar berapa, Pak? Rp500.000. Nasehat-nasehatnya jadi kalau itu. Sedikit pun pada saat itu syuting, kelar syuting gue pulang. Dan gue nggak tahu tuh kalau ada adegan-adegan begitunya. Terlibatnya UR dalam pusaran kasus produksi film dewasa memang membuat banyak orang terkejut. Tapi bagaimanapun juga, tak bisa dipungkiri, sepinya job hingga minimnya.